sebagai bonus. Paham kalian? Paham, Bos. Paham, Bos. Cuma segitu doang, Bang. Hah? Ayolah tambah lagi. Eh, Bang. Kalau jalan itu maju, jangan mundur dong. Gaya lu. Biasa juga sih. Iya. Merasa di perut gua. Tiga, dua, satu, masih mau lawan kita lagi loh, ha? Masih berani gangguin panti? Bang! Hah? Mau apa lagi lo? Hah? Hey, mau kemana lo? Woi! Sini lo! Woi! Mau kemana lo? Woi! Kita tuh. Blok, cepetan dikit tuh, blok. Pepet, pepet lu, pepet. Ayo, ayo. Buruan, buruan. Dan kita, ayo, buruan. Eh, kalian hadang kanan kiri ya. Hei, bertiga lu. Hadang kanan. Woi, lu mau bertiga. Pepet terus lu. Pepet terus. Ayo. Terus lu. Jangan takut, terus ngebut. Nenek gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan, Nek? Iya, Dek. Aduh, itu orang bawa mobil yang bener aja. Mbak, tolongin neneknya ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya Allah. Kenapa kalian bisa gagal? Jawab! Saya sudah kasih DP kalian lebih dari 50%. Tapi hasilnya apa? Hah? Maaf, Bos. Cuma ngadepin pengurus panti sama anak-anak yatim piatu aja kalian gak becus. Bukan begitu, Bos. Tadi
ada beberapa remaja bermotor melawan kita, bos. Iya, bos. Mereka itu melindungi anak-anak panti, bos. Saya nggak peduli lawan kalian siapa ya. Harusnya kalian habisi remaja-remaja itu. Payah kalian. Saya nggak mau tahu ya. Kalian harus bikin para penghuni panti itu angkat kaki dari situ. Agar tanah bangunan tersebut bisa saya beli. Kalau kalian gagal lagi, jangan harap kalian mendapatkan honor penuh. Apalagi bonus. Paham kalian? Paham, bos. Paham, bos. Ali dan kawan-kawan gak apa-apa. Alhamdulillah, Pak. Kita semua gak apa-apa kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah gak apa-apa. Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya. Kok bisa ada preman ya di panti asuhan ini? Iya, mereka menguasai tanah ini. Mereka menyuruh Bapak agar pergi dari sini. Iya, iya, iya. Ada apaan sih, Bang? Ada apaan? Dari mana aja lu? Kok ditelepon susah banget? Abis nganterin makanan tadi ke orang yang udah nolongin gue dari Black Scorpio. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Sejak kapan lu jadi baik kayak gitu, ha? Lagian pakai repot-repot segala nganterin makan kayak gitu. Kok lu yang sewot sih? Kan gue cuma mau berbaik hati ke orang yang udah nolongin gue. Lagian yang nganterin makanan gue. Yang bawa motor gue. Yang isi bensin motor gue juga gue. Kenapa lu ribet sih? Bukannya ribet. Lagian gue jadi penasaran. Sampai seniat kayak gitu lu. Siapa sih orang yang nolongin lu? Bentar. Nih. Papa. Hah? Papa nelpon ini. Oh iya. Halo, kenapa, Pa? Halo, Tania. Lagi di mana sekarang? Lagi sama Bang Andra nih, Pa. Kenapa? Oh iya, bilang sama abang kamu, Papa sudah reservasi tempat di restoran. Papa mau ajak kalian makan malam. Sekarang Papa baru selesai meeting dan sekarang lagi OTW ke sana. Kamu cepat nyusul ke sana ya. Oke, Pa. Aku bilangin Bang Andra ya. Yuk, dadah.